Kita sudah berupaya dan berjuang semaksimal mungkin, akan tetapi kita masih banyak dan perlu evaluasi dan persiapan yang lebih matang. Di samping itu, perlu kami laporkan bahwa para atlet selama di Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo semua dalam kondisi prima. Kalaupun ada yang sakit, hanya sebagian kecil dan dapat ditangani oleh manajer masing-masing. Dan yang sangat membanggakan bagi para atlet dapat menunjukkan sportivitas di dalam bertanding dan selalu bersikap santun sehingga dapat membawa nama baik Kabupaten Tulung Agung di ajang Paralimpiade. Bapak Bupati yang kami hormati, kepada para atlet yang telah meraih medali akan diberikan dana pembinaan atau reward dengan rincian sebagai berikut. Untuk kategori perorangan, medali emas sejumlah 20 juta rupiah. Medali perak 10 juta rupiah. Medali perunggu 5 juta rupiah. Untuk kategori bergu 2-4 orang, medali emas 25 juta rupiah. Medali perak 15 juta rupiah. Medali perunggu 7,5 juta rupiah. Untuk kategori bergu 5-10 orang, medali emas 30 juta rupiah. Medali perak 20 juta rupiah. Medali perunggu 10 juta rupiah. Di samping itu, kami juga menyerahkan bonus kepada tim official cabang olahraga yang mengikuti dan mengirimkan atletnya yang meraih medali dengan kategori sebagai berikut. Untuk medali emas 5 juta rupiah per medali. Medali perak 3 juta rupiah per medali. Medali perunggu 1 juta rupiah per medali. Jumlah medali yang telah diraih akhirnya akan dikalikan dengan nominal tersebut di atas. Akan tetapi untuk bonus tim official cabang olahraga akan disampaikan pada triwulan keempat tahun 2022. Jadi kami mohon maaf kepada manajer tim cabang olahraga untuk bersabar dulu. Dan total jumlah dana pembinaan dari Pemda Tulung Agung yang diberikan kepada semua atlet peraih medali dan tim official sejumlah 719.500.000 rupiah. Bapak Bupati yang kami hormati, kami atas nama kontingen Kabupaten Tulung Agung juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh kepala OPD, Direktur BUMD dan Camat se-Kabupaten Tulung Agung atas perintah Bapak Bupati telah berkunjung ke venue dan tempat pertandingan memberikan dukungan kepada seluruh atlet yang berlaga di Porprov ke-7 2022 baik materi maupun spiritual. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kami selaku pengurus kontingen apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon kepada Bapak Bupati untuk berkenan memberikan pengarahan dan memberikan menyerahkan uang pembinaan kepada atlet peraih medali sekaligus membubarkan kontingen Kabupaten Tulung Agung di dalam Porprov ke-7 2022. Sekian atas berkenan yang terhormat Bapak Bupati, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Ketua Kontingen Tertanda Edi Hidarto.
hadirnya. Oleh karena itu juga pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada seluruh kontingen Kabupaten Pelatuh yang telah mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada para atlet, ofisial, pengurus kontingen yang telah berjuang di medan laga dan dapat meraih prestasi yang cukup membanggakan. Dari jumlah kabupaten kota di Jatim 38, Kabupaten Tulungagung berupa mendapatkan ranking ke-15. Tidak apa-apa, sudah ada peningkatan dibandingkan dengan porprov yang ke-6. Bupati Tulungagung, Marioto Girowo memberikan apresiasi kepada seluruh atlet kontingen Kabupaten Tulungagung yang telah menorehkan prestasi di Porprov ke-7 Jatim tahun 2022. Pemerintah daerah memberikan penghargaan berupa hadiah dana pembinaan bagi para peraih medali. Bupati Tulungagung berharap dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembinaan para atlet agar kedepannya dapat meningkatkan prestasinya. Yang ketujuh yang dilaksanakan pemusatannya di Kabupaten Jember. Untuk para atlet yang belum mendapatkan medali, diharapkan terus berlatih dan berjuang lebih keras lagi agar dapat mencapai prestasi sesuai dengan yang diharapkan. Bagi yang saat ini telah meraih prestasi, janganlah puas sampai di sini. Terus tingkatkan latihan dan capai prestasi tingkat yang lebih tinggi. Bonus bagi atlet maupun official team yang telah menyumbangkan medali untuk Kabupaten Pelatuh dapatnya sebagai motivasi pembinaan prestasi yang lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi pada Porprov Jatim yang ke-8 nanti. Dan untuk official mohon bersabar, karena bonus timnya menunggu realisasi anggaran triwulan keempat tahun ini dan nantinya langsung disampaikan melalui rekening masing-masing manajer olahraga.